Merdeka. Di mana orangnya? Dia anggota TNI Bekasi. Untungnya di mana? Biasa aja kan. Mas Surabaya telah mengungkap satu kasus pemalsuan atau penggelapan satu buah mobil, yang mana mobil ini menurut pengakuan tersangka AS adalah gade dari oleh HR yang berdomisili di Jakarta, menggadekan sebesar 30 juta sebelum bulan puasa, dan pada lebaran dibawa pulang ke Madura pas kebetulan hari Senin dipakai jalan-jalan ke Taman Bungkul, dan melihat gelagat daripada mobil ini dari plat nomor dan sebagainya, ada kecurigaan dari anggota lalu lintas sehingga anggota lalu lintas menghentikan kendaraan tersebut.